Maria, é Ronaldo! E é Ronaldo! E é Cristiano, e é Kibir! Ai, é Cristiano! Ai, é Ronaldo! Anda Foscuri! Anda Foscuruti! Anda Pizzeri! E é Kete Pizzeri! Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Al Nassr melangsungkan pertandingan melawan Al Khalij pada pekan ke-12 Liga Arab Saudi Pro. Di pertandingan melawan Al Khalij ini Cristiano Ronaldo tentunya mempunyai ambisi yang besar untuk meraih 3 poin dan menambah pundi-pundi golnya apalagi bermain di kandangnya sendiri. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Performa Ronaldo yang menjadi sorotan besar oleh publik setelah beberapa pertandingan terakhir tidak mampu mencetak gol, hingga sang mega bintang belum menunjukkan performa yang ideal dalam bertanding. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. Bagaimana sih dengan performa Ronaldo saat bertandingan melawan Al Khalij? Saat melawan Al Khalij, Luis Castro membuat perubahan besar dari segi permainan maupun strategi dan rotasi pemain. Luis Castro lebih memfokuskan posisi di antara para pemain dengan sang mega bintang untuk melakukan permainan adaptif selama 90 menit, di mana para pemain Al Nassr mampu menyesuaikan diri di antara situasi permainan lawan, sebab di beberapa pertandingan terakhir, Al Nassr selalu keteteran dalam bertahan saat tim lawan melakukan serangan. Kendati demikian berbicara mengenai situasi pertandingan antara Al Nassr melawan Al Khalij ini, ada beberapa hal tertentu yang menjadi aksi tertentu, dan lebih disoroti mengenai Ronaldo. Ronaldo di pertandingan ini berhasil menunjukkan performa yang bisa dikatakan sangat baik sekali. Emang di beberapa pertandingan terakhir harus diakui bahwa Ronaldo sangat kesulitan mencetak gol dikarenakan sang mega bintang mengalami penurunan performa. Akan tetapi di pertandingan kali ini Ronaldo akhirnya unjuk gigi dan bisa mencetak gol lagi.